بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستوجب لكل كمال المنعوت بكل تعظيم وجمال والصلاة والسلام على من جمع كل خلق وخلق فاستوى على أكمل الأحوال واختصاص بجوامع الكلم في الأقوال وعلى من اغتنم تأسيبه في التخلق بأخلاقه وشمائل الحسان من الآل والأصحاب والتابعين لهم على ممر الزمان اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Ribat Al-Um Nahdlatul Wathan Lokon Sepit nggih keruak, yaitu Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sofyan Adnan. Jazakumullahu khairul jaza. Kita doakan Dinda Al-Mukarram Tuan Guru mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Apa saja hajat dan cita-citanya daripada Dinda Al-Mukarram Tuan Guru, mudah-mudahan diterima, didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pengelingsir, dewan asatidz yang hadir. Alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita doakan yaitu anak-anak kita, santri dan santriwati, tulab taliban, anak-anak didik kita yang mengaji, yang dididik, yang diasuh di Yayasan Pondok Pesantren, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Dusun. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh jemaah pengajian yang hadir elek kesempatan makin rahimani wa iyyakumullah. Saat pertama sila terbarang-barang bersyukur elek disuruh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pulih syafaah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, hari ini kita yang sangat senang, gembira, demen, happy karena hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga Lokon. Sudah begitu lama begak monek di Tuah Bedaid, yang pertama karena corona lockdown. Apa kena lockdown ibu-ibu? Lockdown. Lama tidak pernah jumpa dengan Al-Mukarram Tuan Guru juga. Pertemuan terakhir dengan beliau kemarin waktu pemakaman di Mujur, di Sengkerang, yaitu berdait kanja Al-Mukarram Tuan Guru. Dan hari ini juga karena berkat panitia yang menelpon ada acara silaturahim, alhamdulillah bisa jumpa dengan Al-Mukarram Tuan Guru. Begitu tiang turun, begitu tiang sampai, mukbaran tiang paling tinggal, maka-maka kebesalam kaca Dinda Al-Mukarram Tuan Guru nongak. Ternyata beliau alhamdulillah masih diberikan sehat. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Mochi, sirin mokoh mungkin. Mochi mokoh seksi. Kemudian juga hari ini kita yang bisa jumpa dengan Al-Mukarram para asatidz. Ada kakak tiang, kakak tingkat, satu angkatan, satu tingkat di atas tiang. Waktu di Mahad Darul Quran Wal Hadith Al-Majidiyah Syafiyah Nutulatan Anjani, kanda Ustaz Darmawan selaku panitia, jazakumullahu khairul jazak. Ada Ustaz Watan, ada Ustaz Hafiz dan seluruh asatid, para pengasuh, terima kasih banyak. Hari ini kita semua bisa bersilaturahim. Menurut informasi dari Ustaz Watan, mungkin Ustaz Hafiz yang telepon, bahwa hari ini acara pembukaan, aku undang kelonggong
Kak Tuan, acara pembukaan napi, pembukaan lomba santri dan santriwati. Lomba napi saja, yang tanya Ustaz Darmawan, napi doang lomba makin selama satu minggu, ada lomba tahfiz Al-Quran. Bahkan ada informasi ada anak kita, yaitu anak bijen dari salah seorang Ustaz kita, Ustaz Syamsuddin. Ada anak kita yang dididik makin niki sudah sampai menghafal 50 juz. Sudah menghafal 15 juz Al-Quran. Luar biasa. Masih kelas 2 Tsanawiyah, sudah hafalannya 15 juz Al-Quran. Nah itu sebabnya lomba napi saja, ada lomba azan, ada lomba menghafal Al-Quran, ada lomba juz amma. Niki anak-anak kita. Ibu-ibu arak lomba, arak lomba napi, lomba bertahan hidup. Ayo aneh deh. Nah itu sebabnya, masya Allah, begitu tiang lihat ada acara lomba marak niki, tiang teringat juga ibu-ibu, waktu tiang masih Tsanawiyah dulu, waktu tiang masih madrasah ibtidaiyah, alhamdulillah sering ikut lomba. Intat latih mental biji jari ente. Olein kode wah melin tampil, olein kode sudah siap tampil di depan orang banyak. Lamun wah terbiasa olein kode marak nike, lemak lamun wah tua tahun ceramah. Lemak lamun wah jari dengan hebat, bani ngajang elek julun dengan luwe. Itu sebabnya perlu dididik anak-anak kita oleh inkode, dididik dengan hal-hal marak niki. Bagus, niki ada makna positifnya. Tiang masih madrasah, waktu MI layak, waktu masih kode-kode, girang temilu lomba. Alhamdulillah, pernah menjadi juara lomba azan tingkat desa pengadang. Alhamdulillah, juara terakhir. Nah itu sebabnya perlu dilatih mental anak-anak kita dari kode oleh NKC, oleh NKCET, wah terdidik marak niki, supaya besar nanti sudah menjadi orang-orang hebat. Lamu tua kita biji jari dengan hebat, maka pelunggung tenang. Apa bahasa ulama ibu-ibu? Wa min sa'adatil mar'i, bukan ulama, hadis. Wa min sa'adatil mar'i arba'atun. Di antara salah satu kebahagiaan seorang laki-laki di dunia, di antara salah satu kebahagiaan orang tua elek dunia niki ibu-ibu, ada empat bahasa Nabi. Bisa empat nika, pertama, antakuna kutuhu fi baladih. Di antara kebahagiaan tiang pelungguh jari dengan mama, jari dengan toa elek dunia niki, antakuna kutuhu fi baladihi. Tekican hartanya, rizkinya ada di rumahnya. Tekican rizki elek balin. Tekican rizki yang dicatat oleh Allah berada di desa kita. Lamu tak bandingan kaca dengan saat tekican rizki elek tau saat jauh. Jauh lebih nikmat yang pelungguh saat tekican rizki elek balin. Dinda Tuan Guru Sofian betok rizki arah elek sepit. Alhamdulillah. Ustaz Darmawan betok rizki elek desa. Bapak kepala desa rizkinya ada di desanya. Bapak kepala dusun rizkinya ada di kedusunannya. Lamun tak bandingkan kaca dengan saat rizki dinara elek Lombok, jauh lebih nikmat yang pelungguh. Lamun tak bandingkan kaca dengan saat lalu ojok tu Malaysia. Ia tahu tulisan rizki, amak kake rizkinya di Malaysia. Menuntoa berangkat ojok Malaysia, boyak rizki. Jauh lebih nikmat pelungguh, saya elek balik tahu rizki ente. Lamun berangkat ojok jauh kan meninggalkan segalanya. 10 tahun tu Malaysia, ulik-ulik selanen saat menjauh laik, ia tulak malik. Maka-maka nulik nena rak jauh kepeng. Lamut bandingan kaca dengan marak nike, jauh nikmat tiang pelungguh, tekican rizkinya ada di rumahnya. Ya pun tiang pelungguh tiang, beberapa tahun yang lalu muk tiang kita, rizki tiang bukan di Lombok, tapi rizki tiang ada di Mekah. Menun bih kepeng tu balik, berangkat umroh. Bih kepeng nike balik, berangkat haji. Milu ikut elek travel, milu bimbingan haji, bimbingan umroh. Lagu kan ada beban, arak beban perasaan. Napi beban perasaan, kita tinggalkan anak, kita tinggalkan istri, mudbelin dengan toa, mudbelin balai langga, mudbelin desa, mudbelin madrasah, pondok pesantren. Sebulan, dua bulan tu Mekah. Maka-maka sebulan tu Mekah, datang SMS oleh Seninan, kanda THR. Apa kenan THR? Ternyata hatiku rindu. Langsung tiang balas, apa nin balas? Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Nah itu tiang pelunggung sami, ternyata ada beban perasaan.
Baru sebulan tebelin uang rinsa. Yang put tiang pelonggong jauh lebih nikmat tiang pelonggong saat kita rizki di rumahnya ketimbang dengan sak boyak rizki ilik tahu saja jauh tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, tinggalkan rumah. Yang pun apa unin syair Arab, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Tiang pelunggum sami, tambatkan hatimu ke mana saja engkau mau, tapi ingat naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Sesungguhnya cinta itu berada pada cinta pertama. Cinta pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata. Luik dengan lalu berangkat ojok Malaysia, lalu berangkat ojok Mekah, lalu berangkat ojok tu Madinah. Gita hotel sak bagus-bagus, gita kota sak mewah-mewah, sak megah-megah, bahkan tinggal di rumah orang yang mewah. Lagu apa bahasan ulama? Mal hubbu kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Lagu din bau kalahang balin. Berembir-embir ke solah balin dengan ibu-ibu taut meruk. Berembir-embir ke solah negaran batur taut mendot. Lagu din dain gubuk mesak. Berembir-embir ke lengik balin demen doang meruk elek balin mesak. Si wayan marak ruan baren bembek baren manok ruan balin lagu lemun balin tejak demen terdoang, nyaman terdoang. Ketimbang balin dengan solah-solah lagu dia balin. Itu tiang puluh kami. Angka lagu nggih. Wah dua tahun makin niki dituah berangkat ojok Mekah. Travel ditutup, umroh ditutup, haji ditutup. Dua tahun niki lockdown. Jemaah haji saya berangkat tahun wi aruan mati. Burung berangkat haji. Ngonek lalu un corona. Angka tiang puluh kami mulai jak biasa. Lamun tama bulan haji Mekah tahu. Lamun utama bulan Zulhijjah di Mekah. Elek julun Masjidil Haram arah hotel paling dekat namanya Hotel Darut Tauhid. Saran Darut Tauhid niki paling mahal hotel. View Haram. Apa kenan view Haram? Lamut buka jendela segitan Kaabah. Buka jendela segitan Mekah. Mungkin tu pengadang buka jendela segitan tu selak. Itu sebabnya nggih, tapi mudah-mudahan tahun yang akan datang niki umrah haji bisa dibuka kembali. Amin ya rabbal alamin. Saat pertama di antara kebahagiaan tiang pelungguh jadi dengan toa. Di antara kebahagiaan tiang pelungguh ibu-ibu sehat niki. Deman selesai ceramah wa mararuan dengan dua vaksin teh. Ndak balung ron penokoh. Ibu-ibu, saat pertama di antara kebahagiaan seorang laki-laki di dunia, tiang pelungguh elek dunia niki tekican rizki elek balin. Kemudian sa kedua di antara kebahagiaan wa min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan supuk dengan mama, antakuna zaujatuhu solihatan, tekican berduit pasangan yang soleh dan soleha. Berduit pasangan sak pacu ibu-ibu, berduit semama sak pengertian, berduit senina sak pengertian. Yang pun pantas tiang pelunggung sami. Contoh terbaik elek tiang pelunggung adalah Rasulullah. Yang pun tersebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Contoh paling baik niki Nabi. Segala irup telik dunia niki paling hebat Rasulullah jadi contoh. Sendirian diberikan gelar uswatun hasanah. Mesa-mesa antekican gelar oleh Allah uswatun hasanah. Apa kenan uswatun hasanah? Contoh paling hebat. Lamut baik contoh ilik batur kadang-kadang arak doang ton kurang. Lamut baik contoh ilik dengan arak doang ton kurang. Saran manusia, al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Saran manusia arak doang ton salah, arak doang ton keliru, arak doang ton kurang dari manusia. Arak supuk dengan nina dedara, masya Allah, pinter meriah, masak hebat, gerasak luar biasa. Lagu sikit tahu agak kurang. Napi tahu kurang? Ndek insa ingat selalu. Lagu arak lebih. Apa tu lebih? Peter masak. Malik endah gerasa. Malik endah tahu ilik semama. Arak endah sopo dengan Nina. Putih ni je. Enges glowing. Bahenol Malik.
Apa kenan bahaya nol? Badan hebat, otak nol. Arak doang tuan kurang. Ndeng saya ingat selalu lagu ceket meriap. Arak jak ceket meriap, lagu ndeng saya ingat selalu. Arak saya ingat selalu lagu ndeng tahu meri. Arak doang tuan kurang, kita jadi manusia. Yang pun arak tuan guru nelpon batur tu. Adik kelas di Solatiah. Assalamualaikum kat tuan hotel. Waalaikumsalam. Wah setengah tahun kulit oleh Mekah. Dikeman bayi merari. Tunas doa kembik kanda. Mudah-mudahan terkican jodoh. Mun marak ruan pelungguh menjak dinda tuan guru. Jelab de mau beraya. Jelab de napiaran berjangkap. Jelab de boyak calon isteri. Calon sebinian. Lagu badik-badik jak pemilik laluk de jaga. Ni kena. Sak berembi jak milik de. Angkat iya anu jak melet keniki jak. Adin sak solehah. Bin pacu. Malik endah putik manusia. Malik endah cekat meriah. Putik. Mulus. Peneduk. Arak nak tondek kat tuan, arak nak kena. Tapi, magic jar. Keluik melik. Peneduk, putih, ceket meriah. Jorak-jorak je lagu nikir. Oh, magic jar biar kita menarik. Mun marak, lalu mun arak dengan ni, marak menti, kita boleh milih ampuk ni kena. Nah, itu sebabnya tiang pelunggu. Iza tatlub sadiqan bighairi aibin, fatabuka wahidan. Lamu tiang pelunggu, pita batur sak sempurna, jak dena, dena rak. Ya ampun apunin elek dalam khutbah nikah. Bahkan biasen ceramah-ceramah nikah, unit pesan elek dengan semerari. Apunin pesan elek dengan merari. Nikah bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi nikah itu untuk menutupi kekurangan. Ya ampun paling maik contoh, paling hebat contoh elek kehidupan tiang pelungguh adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Berbicara ngeraos. Rasulullah niki dinuah beng dengan tersinggung. Rasulullah niki dinuah al-ishtighalu bi'uyubil khalki. Dinuah sibuk elik kesalahan batur. Pernah tiang temukan beberapa bulan yang lalu. Bukan beberapa bulan. Beberapa minggu yang lalu tiang diundang. Elik supuk tau aran labulia. Labulia niki arak tuan guru. Masya Allah umurnya. Luar biasa umur niki dida. Umurnya 99 tahun ibu-ibu. Arak mangke niki hadir umur 90 siwak tahun. Ya. Beliau niki umurnya 99 tahun. Waktu acara akad nikah, ditman mulai akad nikah, wali wah datang. Malik kua wah datang. Tiang pun hadir. Lagu ditman mulai acara. Tiang tanya panitia, "Nunasang Dinda, Ustaz, kembit nampun ditman mulai acara akad nikah, kan wah be datang selaput. Arak seki ya tantos mangke nikah. Sahi tetantos, arak pengelingsir telik labu lia." Saya pasangan beliau, Tuan Guru Haji Muhammad Nuruddin. Makin dia serminang. Onggi, maka-maka anda datang. Tiang kira umurnya 70 tahun. Nunasang ayahanda, pira umur pelungguh. Kira-kira pira umur ke basin. Lamun dari wajah pelungguh jak sekitar 70. Salak de basin. Pira umur pelungguh 99 tahun. Lagu siwak puluh siwak tahun masih sehat. 99 tahun masih segar. Penyeriuk masih bagus. Lamun tiang pelunggu, umur 50 tahun doang wah kurang penggita temangkin. Leman jauh mutparan senina tilik bangkat kita rapat-rapat sampi dah. Tuan guru niki luar biasa. Maka-maka penyeriminan masih bagus. Umur 99 tahun. Pengendang masih solah. Malik penyeriuk masih bagus, ucapan masih solah. Luar biasa umur beliau 99 tahun. Niki umur yang barokah, banyak bonusnya. Angkat luar biasa nggih. Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh waktu masih hayatnya, guru besar kita Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh waktu masih hayat sering beliau berbasih. Napi basan beliau, mudah-mudahan tekican belo umur. Adem sak sehat, malik endah ade sak rajin ngaji. Belo umur, sehat wal afiah, rajin ngaji. Angkat beliau niki menjadi contohnya langsung. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh langsung beliau jadi contoh. Mbin bila umur, mbin sehat, mbin malik ibadah luar biasa. Di teraguang. Beliau kan meninggal di atas 100 tahun. Ya ampun beliau niki langsung jadi contohnya. Doanya beliau saat baru niki. Mbin tekican bila umur, kedeman tekican bila umur. 100 tahun umur tu. Malik sehat. Malik terumbuk isi rajin ibadah. Ini percuma 100 tahun umur. Telagu ulit lahir sampai mati sakit kanyan. Kan susah. Ngonek-ngonek ngerumun, tukang tunggu. Ampura tiang bayi nuk kurang sehat tui. Satu bulan,
waktu seniman maulid sa'wi kurang sehat. Lima jeluk timpus niki balik dinda tuan guru. Kurang sehat timpus. Sengonek tiang irup ilik dunia niki. Ulik lahir sampai meni ketua dua kali timpus. Pertama dulu waktu mahat. Di tingkat tiga di Anjani. Timpus niki puskesmas pengadang. Lagu dua jeluk timpus sehat. Kembit nampuk sehat perawat inges. Angkat ngeromun dalam angin. Kadit ngoneang be sakit. Raja perawat mut kita. Kemudian sa kedua uiwi senikman maulid sakit. Lima hari diimpus di rumah. Waktu sakit kepenok dengan litu berjangu. Arak jauh pisang, arak jauh buluan, arak jauh jaje, arak jauh bubur, arak jauh kanduk. Lagu maka-maka terjauh ang jaje, sakmun jauhat, kakelan, sak dit kanggu kakeni si dengan sakit. Angka ite sire sakit, tukang tunggu sire mokoh. Sakit lima jelo waktu niki. Angka arak ibu-ibu ngelapor rilik semaman. Kanda kembik kurang pengambuk kunin. Aneh, angkam kurang pengambuk pacuan tak. Angka dik tahun kembik jaga selonglong darak pengambuk. Membiasakan waktu niki mun dinarak pengambuk dinarak perasa berarti ciri-ciri corona. Tebaitang minyak sengih ambuk ara ambuk dinarak. Tebaitang acan sabais ara ambuk dinarak. Minyak sengih dinarak ambun, acan dinarak ambun. Tersegulang kepeng 500 ribu ara ambun ara nunin. Ni jandean corona, kanker niki ya. Kantong kering ya. Bentah terbaru niki sakit ya. Jadi tiang pulungum sami percuma umur 100 tahun lagu kurang sehat. Udet lahir sampai mati sakit kanya. Bahkan dengan saat nunggu pun keringetan. Kesekaan mati paput tuan. Kelelah nganti. Maka-maka tukang tunggu mati juluan. Nah itu sebabnya tiang pulungum jadi pesan doa guru besar kita Al-Mafrullah. Jadi adil sakbelu umur. Malik sehat wal afiyah. Malik endah rajin ibadah. Berbiruan ulama-ulama tiang pelungguh. Berbiruan tuan guru-tuan guru. Sak lahik waliullah, waliullah, sak liwat. Berbiruan dengan hebat ni. Belu-belu umur mu hebat. Belu umur mu rajin ibadah. Belu umur mu memberikan manfaat kepada orang lain. Tuan guru Nike Datuk Lopan. Waliullah. Tuan guru Sibawaih. Tuan guru Mutawalli kan. Waliullah doa. Dengan belu umur. Malik sehat. Malik kuat berjuang di jalan Allah. Subhanahu. Wataan. Tuan guru Nuruddin niki siwa puluh siwa tahun umur. Lagu sehat luar biasa. Nunasang tuan guru angka dejak sehat lalu. Bas, iya berketua. Kesehat pelunggu penyeriminan masih bagus. Penyeriminan masih solah. Pengindang masih bagus. Ingetan masih solah. Bacaan Al-Quran masih bagus. Ni ibu-ibu tersuruh baca Al-Quran. Papu-papu baca Al-Quran. Innahu kana tawwaba. Apa unin? Innahu kawat tembaga. Wah kurang pengindang. Nah itu sebabnya tiang tanya tuan guru niki nunasang tuan guru angker jak belu lalu umur 99 umur luar biasa umur spesial napi jaruan amalan pelungguh apa bahasan beliau arak dua amalan ke bahasa napi amalan pelungguh sak pertama dikuah sak kita lalu pegawian batur diduah sak repot lalu elek kesalahan dengan ia penyakit zaman mangki niki. Tiang pelungguh sebagian dengan. Luik dengan makin niki mud kita ibu-ibu. Al-ishtighalu bi'uyu bil-khalki. Luik dengan makin niki sibuk isi boyak kesalahan dengan. Sibuk lalu boyak kesalahan batur. Kan niki dosa. Yang pun apa pesan Imam Khatib. Imam Khatib Syarbini. Imam Khatib Al-Baghdadi. Sengaja tiang ambil pendapat beliau karena mirip-mirip arahan. Beliau pasangannya Imam Khatib. Lamun sak ceramah niki Khatibuddin. Ui waktu disewar teruai tiang diundang. Waktu maulid tiang diundang disewar teruai. Oleh sambutan panitia, sambutan sekretaris desa, sampai yang ceramah mirip-mirip aran. Sambutan panitia akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Sahiruddin. Sambutan sekretaris desa akan disampaikan oleh Bapak Mahiruddin. Yang ceramah Khatibuddin. Tiga Udin berjumpa di satu tempat. Judul ceramahnya Udin Sedunia. Niki tiang pelonggoh sami jarin te. Apa bahasan Imam Khatib Asy-Syarbini? Apa bahasan beliau? Imam Khatib Al-Baghdadi. Napi bahasan cita-cita tiang pelonggoh elek dunia niki. Cita-cita tertinggi manusia elek dunia niki ibu-ibu.
Nabi cita-cita ade desa irup tenang. Rata-rata ite melihat irup tenang. Tuan Guru Sopian, beliau pasti cita-citanya ade desa irup tenang. Mentuah kita murid dengan rajin, dengan pacu penghafal Quran, tenang perasaan guru. Ibu-ibu sahadir ngaji niki pasti rata-rata melihat irup tenang. Ya ampun mangki niki luwek caran batur ade desa daid irup tenang. Lagu wansak pita irup tenang, ternyata den daid. Lalu ojok pante, mbem naik tia inak kake, ojok pante. Em lalu kembe, ek lalu tenangkan pikiran. Ek lalu tenangkan hati, ek lalu repressing. Datang tu pante, burung tenang, kembe, tsunami. Kecolak, payu mati. Taik gunung, amak kake mbem naik tia, lalu taik gunung Rinjani. Naik-naik ke puncak, tinggi-tinggi. Ibu-ibu sekedik berjawab, sandi nuah sekolah je gelai. Lupa melagu niki, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan, tidak lihat jalan, ternyata aku tersesat. Ternyata ya ke puncak, tenang tetondik, borong tenang. Bahkan batur teketuan, kemik mampu berayan. Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Basin, dinuah kenal dengan ini lah. Alhamdulillah. Itulah ciri-ciri dengan saya jadi dengan alim. Ni makan-makan batur kembik berayaan, teketuan. Kenapa si dia pacaran? Biar tenang saya perasaan. Biar fokus belajar. Makan-makan berayaan kancah supuk dengan dedare, supuk dengan Nina. Mu ternyata dengan Nina niki berangan ilik dengan sak lain. Apunin pantun zaman laik, mbilangan ojok mujur. Lamut belengkak jalan ampenan. Kembik kampuk mundur, sehingga ni doang sim angenan. Nah itu sebabnya tiang pulung borong tenang perasaan. Ternyata irup tenang niki solid. Ibu-ibu, irup tenang niki solid. Kembik nampun solid karena ada yang menciptakannya. Karena irup tenang niki ara epin. Karena irup tenang niki ada yang menciptanya. Saya pinaan irup tenang Allah Subhanahu yang pun tersebut dalam Al-Qur'an. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menciptakan ketenangan irup. Angka ibu-ibu sebenarnya kunci nara sekik irup tenang elek dunia niki. Ade sandek susah elek dunia, ade sandek pinang elek dunia, berbicara tiang pelonggong sirit rapat elek desida Allah. Berbicara terapat ngaji. Yang pula menarik pengajian setiap pagi Ahad di tempat niki di Yayasan Pondok Pesantren hadir ngaji. Lamun tuah siri rapat elek desir Allah, insyaallah ketenangan itu akan datang dengan sendirinya. Ya ampun, kekayaan tidak menjamin orang tenang. Mumparan dengan sugih niki tenang, justru luwek dengan mati stres, dengan sugih mati stres. Luwek lalu kepeng mati tenjot. Titik sebabnya tiang pelunggo kekayaan, harta benda, jabatan, istri yang cantik tidak menjamin orang hidup tenang. Angkat kadang-kadang mur kita batur separuh, balin belik, montoran belik, bangkat belik, seninan belik. Lagu undin tenang hidup pilih dunia. Berarti kemungkinan dia jauh dari Allah Subhanahu. Lagu lamut milih rapat, lamut milih hidup tenang, perapat dik te, elik di sudut Allah. Lewat ngaji marak niki, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Dengan tiang pulgam sami memperbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala lewat pengajian, insyaallah hati menjadi tenang. Yang pun apa basan Imam Khatib Al-Baghdadi, di antara irup tenang niki arak langkah basan. Berduitlah langkah, ada langkah-langkah arak cara. Berbicara sa pertama basan beliau Allah takuna. Tiang pelunggum sami ada mukosa watil kulub. Det kanggo berdua keras hati. Lamut mele irup tenang. Det kanggo berdua sifat keras hati. Musaran keras hati niki kurang bagus. Dengan sak keras hati niki arti mele menang mesak. Harus ni doang tepati. Maka-maka ande tepati sebulan-bulan di nuah taik masjid. Nyenger. Yang pun tiang pelunggum sami. Det kanggo berdua keras ati. Lamut budaya keras ati pinang. Yang pun dek tenang irup pilih dunia. Sekedik batur terbahasin ulama. Sa kedua, ada sa irup tenang. Allah tatu lal amal. Dek kanggo bila lalu cita-cita. Ibu-ibu, dek kanggo penuh lalu kemelek. Mut melek irup tenang niki. Dendek penuh lalu kemelek.
Ni cita-cita melain berdua pesawat terbang. Lagu enggak an berdua yang tain mata dari tain kentok doang berdua. Maka-maka ngonek-ngonek tolek ensogol dah. Nah itu sebabnya tiang pelunggu det kanggo penuh lalu entat menghayal. Det kanggo penuh lalu entat bercita-cita berlebihan kurang bagus. Kanggut bercita-cita, kanggut menghayal boleh, tapi yang sewajarnya. Ara ama kakek ibu-ibu, kenyaka lalu entokol lili beruga niki, bapak-bapak, tokol lili beruga, kenyaka lalu susah dua. Datang Pak Kadus, ara Pak Kadus hadir mungkin. Datang Pak Kadus, tetak, tergita ama kakek sak susah lalu elek tokol lili beru. Beruga datang Pak Kadus, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kesusah ruam no tia wayah. Apa je angkom susah lalu ruam tia? Apa unin amak kakak niki angkat berdua kepeng 5 miliar. Mu rencana kepeng sak 5 miliar niki eak nyumbang 1 miliar untuk desa. Sak muk bingungan apa yak bangun? Bangun pondok pesantren, bangun madrasah, kerisak jalan, bangun masjid atau apa yak gunang 1 miliar? Ngone sak mikir Pak Kadus milun susah kayaknya. Milun bingung Pak Kadus. Au, dih aku masih bingung kuni. Telepon baik kepala desa. Telepon Pak kepala desa. Assalamualaikum Pak kepala. Waalaikumsalam. Silak niki lumbar sebentar. Nggih, datang Pak kepala. Ara apa jak ngempuh-ngempuh kelema-lema untap nelpon. Anu niki warga niki berduit kepeng 5 miliar. Mu rencana 1 miliar yang nyumbang untuk pembangunan. Lagu sak mimbungang, apa yang sumbang? Apa yang pina? Yang pina jalan, kerisak jalan. Bangun masjid, pindah pondok pesantren, apa? Bingung kepala desa. Kadus bingung, kepala desa bingung. Selaput bingung. Terkumpulang selaput warga elek tu masjid. Kumpul BKD, BPD, perangkat desa. Kumpul semua di masjid. Kadus semua sedesa hadir elek masjid. Kita rapatkan 1 miliar. Ribut selaput. Kumpul elek masjid. Datang tu masjid, arak. Ngusulang kena bangun masjid. Oh lamun ita jak bangun pondok pesantren. Oh ita jak pindah jalan. Ribut selapun. Macam usulan. Pendapatnya beda-beda. Ngonek-ngonek siapa ada bersiak ributang apa yang bangun. Berketualah kepala desa ilik makaka. Amakaka nunasang mbe kepeng sak 5 miliar ni ke. Misal. Mi. Ternyata dengan masih menghai. Dengar sedih-sedih segupuh gara-gara ni hak menghayat. Ini para ni kurang ajar ni. Itu sebabnya tiang belum sami jari ente Allah tatu lal amal. Det kanggo penok lalu cita-cita. Det kanggo penok lalu kemele. Yang pun apa pesan ulama ibu-ibu? Apa pesan bukan ulama? Nabi pesan Nabi dalam hadisnya idza amsayta fala tantaziris sabah. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Tiang kelonggom apa sak bau tegawe sore niki dendek tunda sampai lema haru. Apa sak bau tegawe kelemak niki pegawian sak solah ibadah sak bagus de. Ya pesan Nabi ade sak dendek penuh lalu entat menghayal. Apa sak bau tegawe ile julu gawe. Apa sak bau tegawe mangki niki gawe kelemak dendek kena lema haru dendek kena lemak lah. Di tahun badik-badik jelum makin al-mukarram bisa jadi besok menjadi almarhum. Itu sebabnya tiang pelunggum sami dendek penuh lalu cita-cita. Apa saya bawa tegawik pegawian saya solah? Gawik. Ini kita tiang pelunggum. Lamut penuh lalu entat menghaya. Basan ulama yurithul kasal. Mudgirang menghayal lalu mewarisi sifat malas. Ngonek lalu saat menghayal malas terjari. Selaput tot malas. Malas ibadah. Malas ngaji. Malas zikir, malas sembahyang, malas begawian, malas boyak rizki, malas merari. Lemak merari lemu kuah budaya bangkat, lemak merari lemu kuah bangun balik. Maka-maka sampai tua burung merari. Tama ele ipmi, apa kenan ipmi? Ikatan pria mosot sampai mati. Nah itu sebabnya tiang kulungam sami jarin. Ya pesan ulama baru niki, Allah tatu lal amal. Dendek penuh lalu entat bercita cita. Kemudian saya ketelu basan Imam Khatib Al-Baghdadi Allah yashtagila bi'uyubil khalki. Dendek sibuk lalu boyak kesalahan batur. Apa unit waktu sekolah lain waktu MI? Gajah semut di seberang lautan tidak nampak. Gajah di pelupuk mata semut di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata tidak nampak. Kesalahan batur sekedi kesalahan dengan masih munyur.
sedangkan ni kesalahan marak Gunung Rinjani ni Nuh baingat. Nah, itu sebabnya dengan marak-marak niki ya ciri-ciri dengan naru mati. Nah itu sebabnya det kanggo berdua sifat marak niki kembet sehingga lamut berdua sifat marak niki mesak terdoang susah dengan sak mur susah hang sere mokoh. Tuan Guru Sopian sak tersusah hang ja, beliau sere mokoh itu sere kurus sak susah hang dengan. Nah itu sebabnya tiang pulunggom apa pesan Tuan Guru Nuruddin sabaru niki selo-selo irip pilih dunia. Gawe apa sak bawa tegawe santai denek pikiran batur itu doang dek man selesai urusan temasi wantak rumu urusan ba batur. Jangan terlalu memikirkan urusan yang bukan urusan kita. Aniki lamun marak niki ja, insyaallah ya tenang irup pilih dunia dunia. Angka sebaik-baik contoh adalah Rasulullah uswatun hasanah. Jaren berbicara ucapannya ketika datang temui Muhammadun apa unen dalam hizib Nahdlatul Wathan Muhammadun dhahikul lidhaifi mukrimu. Rasulullah niki lamun datang temui senyum, lamun datang temui Nabi senyum minimal dengan senyuman, lamun datang temui luar biasa beliau ikramud duyuf. Apa kanan ikramu duyuf? Luar biasa cara menghormati tamu. Begitu datang tamunya langsung tebesila minimal dengan senyuman. Lamun dinarak makanan elek tu balai bau tersugulang minimal dengan ramah tamah. Ni maka-maka datang dengan bertemui pitu jam tokol kupi darah sogol. Maka-maka bimati jemaah bimati temuin dah. Oleh lalu sa tokol. Itu sebabnya tiang pelunggu. Mari kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicaraan berumah tangga, berbicaraan elek sebinian, berbicaraan elek sahabatnya, ilmu ra'inya luar biasa, ilmu ra'in Nabi hebat. Pernah ibu-ibu beliau solat isya, sedemang solat isya ngumumang elek jemaah, sahabat selapu hari malam ini solat isya kita akan membaca dua juz Al-Quran, satu rekaat satu juz, rekaat pertama satu juz, rekaat kedua satu. Satu juz, dua juz yang baca si Nabi dalam waktu dalam satu solat. Lamun tiang pelunggum tu memang si Tuan Guru Sofian, jemaah subuh ni nani ed baca sejuz Al-Quran. InsyaAllah selesai salam, wabil lalu jemaah. Beh jaga lain, takut lalu isi satu juz Al-Quran. Nabi ngumumang ilik sahabat, sahabat ed baca dua juz Al-Quran. Siap atau tidak? Siap. Imam Rasulullah, demen terdoa imamnya Nabi. Maka-makaan sembahyang Allahu Akbar pas sampai bacaan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim fasami'a sautas sabi menune mulai baca ayat Nabi mundengah kana kodek na nangis arak kana kodek nangis silik muri kana kodek biasa ibu-ibu lamun ibu-ibu ojok tu masjid jauh kana kodek biasa lamun ngonek lalu sembahyang nangis tetep kana niki nangis. Mendengah karena kurik nangis si Rasulullah. Maka-makaan borongan baca ayat ibu-ibu. Langsungan berubah ayat saat dua juz niki jari Nabi. Ayat pertama, inna a'tayna. Ayat saat kedua, kul huwallah. Surat al-ikhlas. Berubah ayat. Kemudian dan pun berubah ayat, merai. Karena kodek sana nangis. Lamun konek lalu, barehkan kasihan anak kecil. Borong husuk endah itu sembahyang. Pernah endah, arak sepupu sahabat Nabi aran Abu Talhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ek besilak pelungguh melemak bian antara maghrib dan isya. Acara Nabi Abu Talha anu kebetulan meletroah niki bali arak bimbik tu bali sekik. Kebetulan bimbik niki rencana iya goro kelemaru ya Nabi. Mu ek besilak pelungguh selesai solat maghrib lumbar ojok niki bali rasa kanduk bimbik sak tekelak niki bali. Syukur lalu ek undang pelungguh benasi unggih lagu anu Nabi dedek penuh lalu kancin deh. Kaca-kaca tempat gih dia sembahyang lagu lamun monok lalu bana kaca-kaca tempat tenat Abu Bakar Umar Usman Ali kaca onggi dedek penok lalu soal bebek arah sikit ya kodek bebek deki mu wan bakal si corona jaga nah kurus ganti onggi maka-maka lima bian selesai solat maghrib datang Rasulullah getok lawang tok-tok assalamualaikum waalaikumsalam senang Abu Talha buka lawang ih Nabi datang mabina siap pang tipah maka-maka buka kancen satu sahabat. Pinang atau dia ipin balik? Pinang. Padahal ipin balik kena kaca dempat datang Rasulullah. Muk kacen datang, kacen satu. Tinjut Abu Talha. Nyala nani. Dia sebaik kanduk. Kacen satu ni. Nyala. Akhir maka-makaan tamu Rasulullah paham.
apa bahasa Nabi? Hatil marak. Eh Abu Talha, embe kanduk saya bagi nu, aku tukang bagi, bahasa Nabi. Tersuruh sahabat baris selaput, bait piring masing-masing, kemudian berbaris selaput. Onggih, eh senang sahabat. Aranjak waktu niki sahabat kota Madinah ndek sa suge-suge sahabat waktu niki dengan hijrah doa. Senang lalu on tepesilak benasi, eh baris sahabat prasmanan. Maka-maka Nabi jadi tukang bagi, terbagi, terbagi. Mu ternyata napiaran kanduk bembek sak sepanci kodek cukup untuk satu sedengar. Malahan arak besisian kanduk nike. Ya mukjizat Rasulullah, barokah. Mukjizat Nabi membuat makanan yang sedikit menjadi banyak. Lamun ite makanan sak penok jadi dinara. Nabi sekedik kanduk jadi luwe. Lamun ite kanduk luwe jadi dinara. Nabi terbagi jok satu cukup kacen satu. Malik Abu Talha ambil piring, eh cukup selaput. Senang Abu Talha. Menun mulai bersuap, bismillahirrahmanirrahim. Nanin yang mulai bersuap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nanin mulai bersuap, ibu-ibu, selengolong Sayyidina Bilal, fa'adzana Bilalun, azan Bilal, azan solat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenjur sahabat nyala, nanin borong tebesuap. Borong temangan nani kembet azan Isya. Mubiasan Rasulullah tepat waktu. Afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Di antara pegawaian paling bagus salat tepat waktu. Mun Nabi paling kerang beliau tepat waktu sembahyang. Mumakamakan bersuap sahabat azan Sayyidina Bilal. Sahabat leger nyalak nani. Tertidak sembahyang wasi Rasulullah nani ini. Borong nebih nasi ini nani. Kembah no nasi ini. Lagu sah ragu Rasulullah paham. Apa bahasan Rasulullah? Eh sahabat, kulu washrabu. Mangan baik, ngenam wah. Besuh-besuh dulu. Sembahyang jak bareh muria. Gampang. Isak belu waktu. Mangan dulu adem seaman. Adem sebesuh bahasa Nabi. Eh senang sahabat. Ngoyang sahabat. Napi maknan baru niki. Dua maknan. Pertama, adem seandek kecewa. Epin ba. Epin balik. Wantap tersegulang kanduk sate. Tersegulang kanduk jangan. Tersegulang kanduk cumi. Tersugulang kanduk kerita, tersugulang kanduk udah, maka-makan tebelin ni si tuan guru. Kecewa tondek. Kecewa ya pin balik. Mu Rasulullah ada sandik kecewa Abu Talha. Beliau bersuap, bernasi. Eh, ngoyang, sampin bih nasi ni ke. Senang ya pin balik. Alhamdulillah. Mukparani lalu sembahyang Rasulullah baru. Begak guput, bareh siapang ya malik. Takutlah bareh di nisa, kembah nasi, di maik rasen kanduk. Ternyata Rasulullah. Saat kedua, napi makna nampun bernasi julu. Saat kedua, lamu tuah besuh aman. Lamu tua besok khusyuk sembahnya. Ni maka-makan pacu lalu sin parandin. Kenyakan niat nani nek mulai bersuap. Arak batur-batur kancir. Nani nek mulai bersuap. Kanduk udang, kanduk cumi. Nani nek mulai bersuap azan. Eh, denek mangan. Sembahyang julu. Kanduk cumi wah sogol. Kanduk udang wah sogol. Allahu Akbar. Imam andang cumi, makmum andang udang. Bismillahirrahmanirrahim. Tumben jelap baca petih. Arang je ilapah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apunin makmum cumi. Den khusyuk sembahnya. Nah, itu sebabnya mari kita ikuti bagaimana sifat, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muamalahnya baik dengan istrinya, baik dengan keluarganya ataupun dengan masyarakat umum. Jadi yang kedua, kebahagiaan tiang pelonggoh adalah wa min sa'adatil mar'i antakuna zaujatu solihatan, yaitu tekecan berduit pasangan yang soleh dan solehah. Berduit ilmu pengerti, pengertian ilmu ra'i. Wapir kalik tiang ceramah elek julun tiang pelonggoh ia membahas ilmu ra'i, berbicara tentang berumah tangga. Apa ruan kemilik semaman tu? Mu semaman tu dendeman terjorak, dendek jorak. Mu semaman tu dendeman tergitak tiang pelungguh misal malas-malas, dendek malas. Mu seninat, itu malik jari dengan mama, apa sak kemilik seninat harus faham. Lamu dendeman tergitak sugul lalu, dendek girang sugul lalu tanpa arah dan tujuan. Apa sak deman isi seninat, beliangang. Deman pentol, beliangang pentol, BKIP. Mun semamat apa sak demen kanduk pinaan. Lamun demen kanduk pelecing, pinaan kanduk pelecing. Lamun den demen kanduk pelecing, dendek pinaan kanduk pelecing. Den demen tai lala, dendek pinaan tai lala. Apa pinaan tai manok misal. Atau kanduk-kanduk salah, salah.
Itulah ilmu pengertian. Sak kedua. Kemudian terakhir di antara kebahagiaan tiang pelungguh di dunia adalah antakuna auladuhu salihin. Tekejan berdua kanak sak pacu, sak soleh dan solehah. Yang pun tiang pelungguh sangat tiang bersyukur. Elidinda al-Mukarram Tuan Guru Haji Sofian menampung anak-anak kita. Anak-anak didik-didik kita sak kodik-kodik niki masya-Allah. Kancil dan marmut kecil-kecil tapi imut. Niki tiang pelunggum sami perlu terdidik oleh makin yentan terjaga titipan Allah. Wa mal mal wal ahluna illal wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Sesungguhnya harta kemudian biji jarit adalah titipan Allah. Maka jagalah titipan. Biji jari niki kanak-kanak niki titipan Allah ibu-ibu. Musaran titipan niki yang terbaik Malik. Nah sediman terbaik Malik isi ipit perlu jaga. Berbicara terjaga marak niki. Begitu dia lahir, menul lahir kanak niki diazankan, selesai diazankan baru pintu jelo kanak niki tetebeng aran sak bagus ba? Bagus aran sak solah so? Solah. Muhammad Sofyan, Muhammad Waton, Hafiz, ini kan bagus-bagus aran. Khotibuddin, bagus aran. Ibu punya anak, punya. Laki atau perempuan, perempuan. Namanya siapa? Namanya Ica. Nama panjangnya Cica-Cica di dinding. Ini nanti ngampang, marah belincek tuti lain. Kasih nama yang baik, ba? Baik. Kemudian tekuris, yuhlaku. Kemudian ngurisan, akikah. Selesai nikah, lemak. Setelah nikah, terpenyusuk. 2 tahun terpenyusuk. Kemudian ampun terpenyusuk 2 tahun kanak niki. Adin saya ingat jasin dengan toa. Eh kelelah inak kelai 2 tahun ke terpenyusuk. Mbil lelah. Mbil niya tertumbak. Dikman niya tumbak. Amaan milik tumbak Malik. Nah itu sebabnya adin saya ingat jasin dengan toa. Selesai nikah masukkan di pondok pesantren. Supaya anak niki menjadi orang-orang hebat. Ada sak kanak niki lemak pelungguh muantak lingsir mukanak niki jari dengan bagus tahu duang dengan tua berembiak kebangget itu jari dengan tua. Itulah tiang pelungguh sami di antara kebahagiaan tiang pelungguh sami di dunia. Yang terakhir adalah mudah-mudahan tekican berdua keturunan yang soleh dan soleha yang pun tetap nunas tetajah te elik doa-doa. Napiaran seara ilik dalam hizib Nahdlatul Wathan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa jak kena ni ibu ini ki? Tahu baca doang lagu de Tonartin. Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhan kaji, hablana berikanlah, hadiahkanlah kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, berikanlah kepada azwajina istri-istri kami seninan te. Mudah-mudahan tekican seninan te. Wa dzurriyyatina bijajarin te. Qurrata ayun. Apa kenan qurrata ayun? Adesa sedang tegita. Adesa senang gi kita. Tiang pelungguh lamut demen kita anak te, berarti tamu elek dua sabaru. Lamut demen kita seninan berarti pelungguh termasuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lagu lamun arak batur zaman mangkin demenan kita seninan batur ketimbang seninan mesa berarti ada masalah. Mun bahasa sepit niki something wrong. Ada masalah dalam rumah tak? Rumah tangga. Yang pun doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Arak dengan Nina datang niki balik. Ina baru berdua 2 anak. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam. Arak masalah rumah tangga. Tiang curhat sekedik. Nggih nunasa. Aktunas amalan. Napi amalan nike ibu. Amalan adik sak tekican. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adik sak tekican senine anak jadi dengan sapacu. Adik sak tekican semameng ke anak. Adik jadi dengan sak soleh. Adik jadi dengan sak kebanggaan. Ita jadi dengan nina. Munapi yat amalan. Apa unin tiang? Oh harus narak andang-andang. Apa jadi andang-andang nunasa? Gampang. Manok nain kuning. Manok kuning na nain. Ye boyan. Ogih lalu. Lemak biam datang. Datang lemak biam. Jauh manok. Nain warna ko kuning. Penasaran lalu inak niki nunasang. Tuan guru kembik nampu depita manok kuning nain. Adik sa kembik. Kembik.
ya mai'an rasa ni kena. Nggih, mun nasang napi jadi doa dikat gampang. Doa sawahara sebenarnya kerang de baca ni lagu jarang tiindang. Napi doa sudah ada di dalam mizib Nahdlatul Wathan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Wa azwajina wa dzurriyyatina. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur. Niki doa-doa luar biasa. Nah, itu sebabnya mudah-mudahan lewat pembukaan lomba selama satu minggu menjelang hari milad, hari lahirnya Yayasan Pondok Pesantren, mudah-mudahan anak-anak kita yang akan mengikuti lomba, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang hebat, mudah-mudahan menjadi kebanggaan gurunya, menjadi kebanggaan orang tuanya, selamat dunia wal akhirah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah sesuai dengan hajat orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, sekedar niki yang bisa tiang sampaikan. Jazakumullahu khairul jazak. Mudah-mudahan tiang pelungguh tekican sehat, dait panjang umur, dait mudah-mudahan terbaik malik kance bulan suci Ramadan. Kareng semendak den terasa. Kareng pira bulan? Kareng telu atau empat bulan. Nggih, mudah-mudahan terbaik kance bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan terbaik malik kance tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.